Hai happy guys. Akhir-akhir ini viral di TikTok Cloud Bread. Dinamain Cloud Bread karena warnanya putih dan lembut seperti gumpalan awan. Cuma 3 macam bahannya. Cara membuatnya cepat dan mudah. Rasanya memang lembut, tapi cuma manis doang sih. Makanya kita bikin versi barunya nih. Ditambah topping coffee cream yang wangi dan crispy. Rasanya jadi beda dan tambah mantul. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Putih telur 3 butir, gula pasir 30 gram, tepung maizena 10 gram, vanilla essence pilihan, boleh pakai, boleh juga tidak. Bahan topping coffee cream, mentega 30 gram, gula halus 25 gram, tepung terigu 30 gram, putih telur 1 butir, kopi pasta atau kopi powder secukupnya. Untuk kopi powder, kopi bubuk instan 3 gram dilarutkan dengan air panas secukupnya. Cara membuat cloud bread. Putih telur dikocok sampai mengembang. Masukkan gula sedikit demi sedikit sambil dikocok. Masukkan tepung maizena, aduk sampai merata. Kocok sampai mengembang dan kaku. Taruh di atas loyang yang sudah dilapisi kertas roti. Resep ini untuk 2 buah. 1 buah akan dibuat yang original. 1 buah lagi akan dikasih topping. Panggang dengan panas 150 derajat selama 30 menit. Untuk yang topping coffee cream, panggang selama 20 menit. Cara membuat topping coffee cream. Mentega dikocok sampai mengembang. Masukkan gula halus dan aduk sampai merata. Gula halus disaring supaya tidak ada yang menggumpal. Masukkan putih telur dan aduk sampai merata. Masukkan tepung terigu dan aduk sampai merata. Masukkan kopi pasta dan aduk sampai merata. Tutupi semua permukaan cloud bread dengan coffee cream dengan cara menggunakan plastik segitiga yang dilubangi kecil. Panggang selama 10 menit untuk mengeringkan coffee creamnya. Roti cloud bread sudah selesai. Siap untuk disajikan. Dengan topping coffee cream, jadi enak banget guys. Makannya harus langsung hangat-hangat, jadi lebih enak. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya, bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih.
Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.